Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karun Yurianti, kelas 1147, absen 3. Saya akan mengapresiasi sebuah karya dua dimensi, yaitu lukisan. Lukisan yang saya ambil dari pameran obor di Jakarta Timur. Lukisan yang akan saya apresiasi yaitu sebuah lukisan dengan tema keindahan burung merak. Burung merak salah satu burung yang sangat eksotis jika dibandingkan dengan ribuan burung lainnya yang hidup di beberapa hutan belantara Indonesia. Penampilan burung merak sungguh anggun dengan gerak bibirnya yang kaum, dan dalam waktu-waktu tertentu ia melebarkan pesonanya dan mengembangkan sayap dan ekornya yang indah, sehingga sering membuat manusia terpukau kalau melihatnya. Perilaku burung merak seringkali dianggap sebagai jelmaan seorang pemimpin yang bijak dengan pembawaannya yang karismatik. Aliran lukisan ini yaitu aliran naturalisme. Material subjek dari lukisan ini adalah merak yang mengembangkan sayap dan ekornya. Proses penciptanya tidak penuh persiapan, tercermin dari hasil karyanya yang rapi, rumit, namun tetap tertata. Lukisan ini ditampilkan dengan bentuk realis yang terencana, detail, tertata, dan rapi, sesuai konsep realis yang menyerupai bentuk asli satu objek tersebut. Garis-garis penegasannya juga jelas, kontras pada lukisan juga sangat indah, terlihat pada warna sayap dan ekornya. Teksturnya kemurnian juga terlihat halus. Dan arti objek ini bagi saya, menurut saya arti merak di sini menunjukkan kuasa Tuhan yang mampu menciptakan hewan yang begitu indah. Dan dapat disimpulkan bahwa hewan yang indah ciptaan Tuhan ini semakin langka, keberadaannya jauh di dalam hutan yang mungkin jarang diketahui manusia. Evaluasi dan penilaian dari saya yaitu menurut saya secara keseluruhan kesini bagus. Namun saya pribadi mengalami kesulitan dalam menafsirkan lukisan tersebut. Namun walau begitu, jika dinilai menurut estetis lukisan ini sangat bagus karena lebih detail yang luar biasa. Sekian apresiasi dari saya, sekian dan terima kasih.